Semangkuk Selalu. Jadi kali ini kita bakal melanjutkan lagi membuat game Angry Bird ya guys. Oke guys, kali ini kita bakal membuat. Nah kalau misalnya kita play nih ya, si Angry Birdnya ini, kalau si birdnya ini dia kayak bisa nge-cheat guys. Tuh ya, bisa nge-cheat sampai ke sini. Bisa nge-cheat guys. Oke. Sekarang kita nggak mau dianya itu bisa nge-cheat guys. Oke, si ininya itu nggak bisa nge-cheat guys. Oke, langsung aja guys. Oke guys, langsung aja. Kemarin kita sudah membuat ya monster ya guys. Kita kalau misalnya kita tarik terus kita lempar, terus monsternya kena blok, dia akan mati. Lah, kok enggak? Bentar guys. Oke guys, oke. Jadi dia udah kalau misalnya si birdnya ini kena si ini, dia bakalan ting. Pokoknya kita coba nge-cheat dulu guys ya. Nanti kita nggak bakal bisa nge-cheat guys. Kita ada batasan di sini, jadinya dia nggak bisa kayak gini guys. Nah, tapi ini kenapa nggak bisa? Kalau mau tahu, karena di si ini kemarin ya, maaf ya, kemarin nggak ke ini. Jadi ya udahlah ya, kita harus memainin dulu ya guys. Jangan sebentar guys, kita skip aja guys. Oke guys. Oke, sekarang dia kalau misalnya dia kena, dia langsung akan hilang. Langsung aja kita ini tarik. Sekitar nah dia hilang. Oke guys, langsung aja guys ya. Langsung aja kita ke script bird. Oke, terus kita ke on mouse drag. Oke, di sini. Terus kita enter saja. Oke, kita tulis di sini vector 2 desired position. Bentar guys. Desired position sama dengan mouse position. Oke, kalau sudah kita ini, terus kita enter, lalu kita tulis if dalam kurung desired position titik x, terus shift ini, terus underscore, bentar, ini start position, oke, titik x, lalu kita enter, kita ini terus enter, control z lagi, titik start position titik x, terus kita di sini enter. Lalu kita tulis di sini desired position lagi titik x. Oke, di sini kita pasin ya guys. Biar ada ruang dulu bentar. Oke, di sini terus sama dengan shift ini start position. Start position titik x. Oke. Oke guys, langsung kita enter dua kali ya kan buat ini. Sini kita get komponen rigid body-nya, kita control C aja. Control C. Terus di sini kita control V, terus titik position sama dengan desired position. Oke. Control S, kita ke Unity. Terus kita play. Oke, kita akan coba ya guys. Terus kita ini dia belum ya guys. Coba bentar. Kita ke bird. Dia masuk. Dia di sini udah control S. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis ya guys dalam sebuah script setelah diteliti lebih teliti WD. Oke. Di sini ternyata tadi kita itu ada ini guys. Transform titik posisi sama dengan net vector dan kurung mouse position titik x sama koma mouse position titik y koma transform titik position titik z guys. Nah ini dihapus saja guys. Jika misalnya ini dihapus guys, terus kita control S, terus kita ke Unity, terus kita play, harusnya dia sudah benar guys. Ya dia bisa nge-cheat lagi guys. Ya guys. Oke guys, terus kita tinggal shoot dan ya. Oke guys, makasih kita kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, share and subscribe channel kita ke Selalu guys ya. Oke, bye bye.